aja tapi dia di video kan juga. Kayaknya terus kan. Memang kenapa sih kita sering antisipasi di situ, sering melakukan penindakan juga karena di atas jembatan sendiri yang sepanjang 4 km itu sering terjadi kecelakaan. Dan kecelakaan itu sering melibatkan kendaraan roda 2 yang mengambil jalurnya mobil. Itu seperti itu. Makanya kan kita sering melakukan penindakan supaya kejadian tersebut tidak terulang-ulang lagi dan kehadiran polisi juga ada. Memang kenapa sih kita sering antisipasi di situ, sering melakukan penindakan juga karena di atas jembatan sendiri yang sepanjang 4 km itu sering terjadi kecelakaan. Dan kecelakaan itu sering melibatkan kendaraan roda 2 yang mengambil jalurnya mobil. Itu seperti itu. Makanya kan kita sering melakukan penindakan supaya kejadian tersebut tidak terulang-ulang lagi dan kehadiran polisi juga ada.